Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di CCTV. Hari ini saya akan mengabarkan laporan kebakaran yang terjadi di Tegalega. Api berkorban cukup besar, kemungkinan dari korsleting listrik. Dan ini kerugiannya cukup besar ya. Di sini ada teks, ada toko aksesoris HP di sana. Langganan saya juga di sana. Ini dua toko yang di sebelah sana, bukan dua, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini toko kayu. Ini aksesoris HP di sini. Sini juga sama aksesoris HP. Tapi masih berkorban di bagian kayu karena lumayan besar juga apinya dan sudah menyebar ke belakang. Ini direkam pada pukul 20.00. Yang potong mah tekan duduknya. Thank you.
Dan sebelah kanan sudah mulai melakukan pendinginan. Inilah apa namanya ya, pemadam yang lift. Ini adalah teleskopik, jarang sekali keluar. Saya juga baru lihat kali ini. Kita lihat proses teleskopik, dia sudah mulai dikatrol. Baiklah, ini ending liputan dari kali ini. Kita lihat nanti hasil dari laporannya. Inilah damkar teleskopik yang sangat jarang sekali keluar. Oke, saya TCTV, mohon pamit undur. Semoga cepat reda dan tidak ada korban jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.